Ujaku 50 cm. Lah itu orangnya. Woi. Halo. Aku nganu aku nombol masuk tanpa izin aku. Aku nombol masuk tanpa izin aku. Ini ada Ujaku 50 cm. Nah, ini orangnya ini. Ini namanya Mas Bagong si Boy. Berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi. Beribu kegagalan jadikan apa kabar? Kabar dengan semua baiknya. Saya berada di atas genteng. Ini saya berada di atas di lantai 2 ya. Ada kolam sebanyak ini. Ini adalah di lantai 2. Punya Bagong Nishiki Goi yang ada di Malang. Keren kolamnya, istimewa. Tapi sayang sekali saya belum ketemu sama pemiliknya. Ini orangnya lagi seleksi ikan koi, seleksi benisoa tadi katanya. Karena di sini lagi buka kafe dan karena ini teman lama jadi ya harus kita hampiri gitu maksudnya. Oke, langsung saja kita lihat kolamnya. Ini ada ikan polosan. Ikan polosan, wah mantap, ada Cagoi, Platinum, dan Benny Boy. Ini kolamnya filter semua ya. Kolam filter semua. Ada UV-nya juga, keren. Medianya oyster. Kalau kita lihat medianya oyster. Yang ini Tohaku. Ada Ujakunya satu, ini kayaknya lompat dari kebelan. Ini grup Tohaku 40 cm. Yang ini Ujaku 50 cm. Lah itu orangnya. Woi. Halo. Aku nganu aku nombol masuk tanpa izin aku. Aku nombol masuk tanpa izin aku. Ini ada Ujaku 50 cm. Nah, ini orangnya ini. Ini namanya Mas Bagong si Boy atau Mas Deki Arifandi. Halo. Halo. Iya, Bro, iya, Bro. Hari ini acaranya apa? Seleksi, Mang. Oh, seleksi. Seleksi, orangnya lagi seleksi jenis apa? Toa. Toa, seleksi toa. Ini saya masih lihat-lihat ini. Keren, ini dulu saya ke sini belum ada ya. Masalahnya masih sana, masih yang depan, atau yang depan, yang belakang belum. Oh, dulu ya, masih pembangunan. Oh iya. Wong ini dulu saya ke sini masih genteng kok. Ini masih genteng. Iya, iya. Belum mulai dibangun. Berarti suwe ya? Wow, suwe banget saat dulu pandemi yuk. Eh enggak lah, kontes Kanjuruan. Kontes Kanjuruan. Sebelum pandemi ya? Iya. Kontes banjir. Apa ya? Iya, mari Kanjuruan terus pandemi. Oh iya iya. Betul. Ini ada ikan jumbo-jumbo, itu lokal apa import bro? Lokal. Lokal. Ayo kesana yuk. Lokal kafe. Oh, kesana, kemudian kita turun. Oke. Setelah turun pesan menu, oke? Oke. Nah, kita dulu. Ini ada soa, urumo. Paling gede size berapa ini? Paling gede kita 60 cm ada. 70 ini, soa itu. Pokoknya 70 cm. Oh, istimewa ya. Istimewa. Ini khusus siro. Size-nya 40 sampai 60 cm. Ini ada berapa kolam berarti? 70 ya ini? Oke. Ini ya? Ini 65 ya? 65, itu 70. Ini. Polosan. Polosan. Oke. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh, dan kita ini suwera ketemu koyong ini. Ini ada jumbo-jumbo. Jumbo lokal. Itu yang sana apa ini? Campur.
Oh, ini campur. Ada yang polos. Sulap, bro. Mantul, cahayanya mantul. Yoi, cahayanya yang dari atas kelihatan. Dan ini kita di atas genteng. Dulu. Nah, kelihatan kan? Mobil-mobil lewat bawah. Kelihatan ya? Hah? Oh iya, ini gentengnya orang ini. Ini konstruksinya gimana ya? Konstruksi? Konstruksinya diawut ya. Diawut, diawut gitu ya. Ugal-ugalan loh, ini satu kolam udah berapa ton? Satu kolam berapa ton? Gak ngerti, ini panjangnya 5 lebih. 5 lebih? Kedalamannya? Lebarnya 4 meter 4 meter. Gak bocor ya? Alhamdulillah. Aman ya? Aman. Ini berapa ton? Ini 5 kali 4 itu 20 ton. 20 ton. Iya toh. 20 ton ini 20 ton. Yang sana 12. Taruhlah 10 ton kali 1 2 3 4 5 6. 60. Sama dengan 100. 100 ton sama dengan tronton. Belum yang ini. Ini masih ada lagi pet-pet. Gendem udah ini. 100 ton ditaruh di atas rumah. Ini ada pet terpal. Nah, saya dulu waktu kesini masih ada yang ini. Sama ini. Kolamnya beda ya? Ini lama kok, bro. Kolam renang. Kolam renang ya? Kolam renang. Ini kolam, ini kolam. Ini filter. Nah, di luar masih ada lagi yuk. Keluar yuk. Bene, sing duwe Jarno, sing duwe. Jarno, sing duwe. Ini ada kolam lagi. Wah, istimewa ini kolam renang ini. Kemudian karantina akuarium. Nah, ini karantina akuarium. Akuarium. Duh, Pak Endanga. Pak Endanga. Wah, gak popo. Ini kan jaket. Dan ini kan kecil-kecil, karantina sederhana. Dan di sana, itu mobil lu ada di sana. Di atas genteng. Galu-galan ini yang punya ini. Kita turun aja ya. Di bawah itu masih ada banyak lagi kolamnya. Jadi sambil kita nunggu maghrib, nunggu menu, di bawah ada kolam, kita lihat kolamnya. Ini apa, tempat apa ya? Pakan. Pakannya banyak ya, macam-macam. Teh, ini kosong. Ini yang ada isinya. Oke. Yuk kita turun. Oke. Pakan istimewa, kodoro wonge. Langsung kita turun ya. Apa ini gaya-nya diawut? Diawut? Kafe. Musik-musik tadi matiin ini lah. Musik. Biar gak kena copyright, musiknya tak suruh matikan dulu. Ada juga. Nanti kalau pengen nyanyi, musikannya di sini. Ini Bu Dimas. Ini loh ada kolamnya lagi. Yang ini grup Tanco. Grup Tanco. Yang ini grup Tanco. Ini
impor ini. Apa naik ya? Hah? Yang ini kan impor. Impor sendiri lokal. Iya, ini lokal aja. F1. Induknya wis mati. Hah? Induknya wis mati. Induknya bakong ini lho. Yang ini F1. Bapaknya. Oh, nanti kita lihat bapaknya. Oh, yang bapaknya ini, di akuariumnya mari tak pijano. Ini impor semua. Impor. Yang ini sebelahnya ini lokal. Ini lokal. Peranakan sama yang Tanco Soang. Satu peranakan oh, soalnya. Soalnya satu peranakan sama Tanco Soang. Yang Kujaku sama Gusiti ini impor, tak pakai pesantar. Oh, Kujakunya ini impor. Sama Gusiti. Ini lokal. Yang kecil satu peranakan. Satu berarti yang ini. Yang sebelahnya nih, ini Tanjo Tarun. Berarti Tanjo Soa, satu indukan juga. Ini sama yang tadi? Tanjo Soa Bepu. Tapi Bepu sudah meninggal 2 minggu setelah mijah. Wah, setelah melahirkan. Nah, tapi masih menyisakan punya anak-anaknya. Ini Tanjo-Tanjo banyak ya. Tanjo-Tanjonya banyak. Yuk, kita lanjut lagi. Ini, wah, dua gini-gini. Ini kecil-kecil. Banyak Kujakunya. Kujaku. Peranakan impor juga. Ini peranakan impor? Peranakan induk lokal, pejantan impor. Induk lokal, pejantannya impor. Pejantan impor, kaneko. Kaneko? Kaneko. Kaneko. Ini filter pakai media apa aja, Dek? Pakai media jaring. Jaring nelayan saja. Oh. Baru yang atas tak kasih oyster. Oh, kalau enggak gitu karang jahe. Biar enggak naik. Untuk pemberat aja ya. Tapi ya berfungsi juga ya. Terus ini karena Oh, ini. Apa ini? Ini silo. Silo-silo silangan induk lokal pejantan impor. Induk lokal pejantan impor, silo. Nah, silo. Terus ini karantina. Ini ikan siap jual. Oh, ini siap jual. Ini yang pejantannya Tanjo. Ini ya? Ini. Pejantannya. Tapi habis mijah ini masuk karantina. Oh, ini jantan. Nah, setelah mijah karantina berapa hari? Karantina setelah mijah paling cepat 3 hari. 3 hari. Bisa paling lama 1 minggu. Baru nanti ikannya bisa masuk ke kolam induk lagi. Ini berarti nanti masuk kolam induk. Masuk. Kolamnya gimana? Kolamnya yang di ikan impor. Oh, yang gede-gede tadi yang ini. Yang impor semua. Ini impor semua. Buat semua. Jadi ya, panjangnya berapa ini? Panjangnya 73 kalau nggak salah. 73 sampai. Oke, ini karantina, ini jual? Ini ikan lelang, siap kirim. Wah, mantap ini lelangan. Lelangan masih ramai ya? Lelangan sepi. Iya. Lelangannya sepi, damai. Odo ae karo kancane lelangan sepi. Arep bodo dek. Disyukuri ae lah. Iyalah. Ini nikmat. Ini kenikmatan dan keindahan. Jadi kita bisa tertawa kalau ketemu temen. Lek gak ketemu temen merengut deh. Iwae sepi, tapi lek ketemu koncone podo ora kira guyu banget. Kalau ini, kolam apa ini? Kolam renang ini? Ini buat tandon. Tandon air? Buat tandon. Itu ya? Ini dulu untuk indukan? Ini untuk indukan, karena indukannya waktu mengerjakan kolam ini, itu terkena semen, jadi celengan indukan ada yang panjang 1 meter. Itu hampir mati semua. Di sini? Ya, senilai mobil baru. Pejal, kemeng randasmu ngono kuwi. Senilai mobil baru terkena semen waktu pembangunan. Modar. Diguyu to. Ah, bahagia yo. Jadi kalau kita ada ikan mati, ada ikan sakit tuh diem aja. Kalau ngomong sama temen diguyu. Nah, ini loh tadi ikannya. Bapak impor ya? Bapak impor induk lokal. Ini berarti dadi-dadi nang kene ya? Di sini ya? Kecil. Ya kecil. Jadi keluar suminya pun di sini. Keluar sumi di sini. Lumayan
Bagus tuh. TDS-nya berapa? 300-an. 300? Mantap ya. Awal dari kolam sawah, tanjungnya londos-londos, mulai muncul hitamnya di sini. Tanju-tanju ini? Berarti tanpa item awalnya masuk. Oh keren, ini bagus loh. Ada yang hampir jadi, ada yang dapat koi banyak. Wah kering ini, milih asik ini. Rencana buat bikin kontes lah. Oh ini mas, untuk AC? Iya, tapi nggak tahu yang AC siapa. Oh gitu, tak AC ini Jack? Hah? Oke tak AC ini? Yo, okay. Piye, setuju nggak warna koi AC Siro dari Deki? Dari Bagong Nisiki Koi. Kalau setuju, tulis di kolom komentar. Kalau banyak yang komen, nanti tak buat KC. Oke, yo. Oke. Ini ada Siro, produknya Bagong Koi. Bagong Nisiki Koi. Oke, yo. Ini kayaknya sudah hampir masih ringgit. Ini sama. Ini apa? Indo F1 kejantan impor. Indo F1 kejantan impor. Kebanyakan di sini masih bloten-bloten ini kan impor ya. Oke, ini kayaknya sudah hampir azan maghrib. Kita sampai di sini dulu, cari menu dulu. Nanti kalau sudah warak wetenge, nonton mana ya? Oke. Oke, kita nonton lagi nanti. Oke, terima kasih, Bro. Oke, terima kasih. Pesan menu sih. Dan sampai di sini dulu ya. Jalan-jalan saya ke tempatnya Bagong Nisiki Koi. Kita lihat-lihat stoknya karena saya udah lama banget enggak ke sini. Untuk teman-teman semuanya jangan patah semangat untuk melihara ikan koi karena ikan koi itu selalu menginspirasi. Dan seperti ini, wow, kolamnya bawah ada atas ada edan koi. Cai kira sepiro gede tapi edan nih. Oke, sampai di sini dulu. Tetap alon-alon bawa klakson dan salam koi untuk persahabatan. Perjuangan mempertahankan.